hasilkan prestasi yang terbaik. Dan kemudian juga pada saat dunia satu sekarang ini, kita bisa mencari peluang-peluang melalui informasi di dunia maya. Orang tahu bahwa Sumatera Barat itulah orang yang memiliki religius dan falsafahnya. Dan tersebut syarat-syarat sedikit terlambat. Kami lepas kata-kata Anda untuk belajar dan juga masyarakat di luar negeri dengan sesama kita baca pesmal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saat ini kita dari lembaga namanya Halo Beasiswa itu kita berhasil meloloskan 70 orang mahasiswa asal Sumatera Barat untuk kuliah ke 8 negara. Jadi tadi kita berpesan sama Pak Gubernur, memang kita memiliki visi untuk semua anak Indonesia itu bisa kuliah ke luar negeri. Jadi kita punya kerjasama dengan kampus-kampus internasional, itu kita bantu anak dari Sumbar.